baik sembari mengucapkan bismillah dan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita menundukkan kepala sejenak, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Selamat pagi teman-teman, sekarang di acara WCD Well buat jajaran pemerintah setempat yang ada di Kelurahan Batu Besar. Dan yang kami banggakan, senang sekali bertemu dengan seluruh kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, semuanya, bapak ibu yang ada di tempat ini. Hari ini adalah hari di mana kita semua para relawan pecinta lingkungan bisa mengaplikasikan kepada bapak ibu dan seluruh kita sekali. Dan acara kita hari ini, bapak ibu, kita laksanakan di 8 titik bersama bapak. Secara besar-besarnya juga diwakili oleh bapak wakil gubernur, tetapi bapaknya dan beberapa jajarannya dan saudara-saudara di WCB di Welpang di Batam. Dan ada juga sudah di malam pun, mungkin sama-sama kita melihat di grup WCB titik nota itu masih ada yang terdaftar. Dari adik-adik SMA juga sekitar 180 orang. Bapak ibu. Jadi untuk menyapa kita hari ini kita ingin perkenalan juga. Kita nanti akan bersama kami ada dari komunitas Bayi-Bayi Masjid Baik Batam. Juga hadir di event World Green Up Day. Untuk lokasinya kita berada di pantai Tanjung Bemban, sebuah kampung tua yang ada di kota Batam. Dari arah bandara belok kanan, simpang lampu merah Batu Besar, belok kiri dikit langsung belok kanan masuk lewat PT Citra Lautan Teluk. Suasana di pantai Tanjung Bemban. Disponsori oleh Fridasi, bapak ibu. Kalau nanti saya mengatakan Fridasi, kita sama-sama mengucapkan regenerative future. Ya, regenerative future. Kita simulasi itu satu kali. Jadi regenerative future itu seperti ini. Jadi jempolnya Desi. Satu, dua, tiga. Bye-bye.
Udah aman. Udah tahu aku. Nih. Ternyata sampah-sampah kecil ini yang banyak, yang tidak terdeteksi secara cepat. Jadi harus benar-benar pelan gitu ngambilnya. Ini adik-adik juga dari SMA 3. No. Dari tim bye-bye plastic bag. Ini hasil kutipan hari ini nih. Mereka orang kaya. Mereka sponsor loh. Nih udah selesai sebagian, yang lainnya masih pada ngutip. Untuk yang mendukung acara ini. Sampai ini Rano. Wis, Bakamla mantap. Wis. Nih 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 dari Bakamla Indonesia. Ini sampahmu. Sampah yang 3. Dari bye-bye plastik bag Batam. Masih di acara World Clean Up Day. Yang sekarang titiknya dari 8 titik yang ada di Batam, kita mengambil titik di Tanjung Kembang Nongsa Batam. Setelah hari ini seperti itu, dan sebelum kita menimbang di sini, kami masih punya botol minum. Ada berapa tadi Ibu Dina? Ada 6 botol minum di acara ini. Udah ada 6 botol minum dan ada 5 tas belanja yang bisa kita gunakan untuk keluar rumah, boleh dipakai ke sekolah ataupun dipakai ke tempat kerja. Nah, saya dari Bu Mama ada juga, Bu. Sedang dipersiapkan baik. Kita ke botol minum dulu. Botol minumnya ada 6. Botol minumnya ada 6. Saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini sangat berhubungan dengan orang brand ambassador. Ini udah. Boleh 3-2 orang pun jadilah.
bantu dulu. Berapa kilo? Yang cowoknya boleh.